Halo guys, selamat pagi. Di video kali ini aku mau masak cutang ya. Cutang lobak putih. Ini lobak putih udah saya potong-potong. Kemudian ini ada jahe, saya iris tipis. Kemudian ini jagung, saya potong seperti ini. Terus saya pakai bakso. Baksonya bebas, terserah kalian. Terus saya pakai tulang ayam. Berhubung gak ada tulang babi, jadi saya pakai tulang ayam. Biasanya sih pakai tulang babi, paiku kalau orang Taiwan bilang. Nah, ini saya sudah masak air. Masak air sampai mendidih seperti ini. Airnya secukupnya aja. Lalu kita masukkan jahe. Kemudian kita masukkan daging ayamnya, tulang ayam sebenarnya, boleh kakinya, lehernya itu. Kemudian kita tutup, kita masak sebentar. Nah, ini udah mendidih lagi. Lanjut kita masukkan pailopunya atau lobak putih kalau bahasa Indonesia. Kita masukkan semua. Kemudian jagungnya juga kita masukkan semua. Terus bakso kita aduk sebentar. Udah itu kita tutup, masak sampai mendidih dan lobak putihnya empuk ya. Nah, ini udah mendidih teman-teman. Lanjut kita tambahkan garam secukupnya. Kalau ada masako boleh ditambahin masako, cuman berhubung aku nggak ada masako, jadi saya cuma nambahin garam saja. Lalu kita aduk-aduk sebentar. Kemudian masak sampai lobak putihnya empuk ya, benar-benar empuk. Nah, ini dia sudah matang. Tuh, mudah ya dan simple cara masaknya. Tinggal masak air cemplung-cemplung jadi deh. Terima kasih.